Ya, kembali di IDC yang pemirsa tersebar isu puluhan jenazah terapung ditemukan nelayan di wilayah Malili Luwu. Isu tersebut membuat masyarakat panik dan membanjiri pelabuhan Siwa Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Pencarian korban KM Marina terus dilakukan oleh tim Basarnas. Warga Siwa Kecamatan Pintum Panua Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan gelisah menunggu datangnya tim Basarnas di pelabuhan Siwa Kabar penemuan puluhan jenazah di wilayah Malili membuat mereka panik serta cemas. Setidaknya ratusan warga terlihat berbaur dengan keluarga korban kapal motor Marina. Mereka datang dari berbagai pelosok desa. Masyarakat datang untuk memastikan kebenaran puluhan jenazah yang telah ditemukan tim SAR. Tim SAR dan para nelayan terus mengerahkan kekuatannya untuk mencari penumpang KM Marina yang hilang. Menurut warga, mereka datang untuk membuktikan kabar hasil pencarian tim SAR. Mereka berharap bisa menemukan korban dalam kondisi tewas maupun selamat. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang memberitakan.